Bingung ya guys ya, pilih kontrak yang mana dulu nih. Tapi kayaknya ini seru juga nih ya, untuk yang high kita ambil ya. Yang high, oke, kita terima kontraknya dulu ya. Jadi kita nggak jadi membangun untuk kawasan sini dulu ya. Kita fast travel dulu untuk melihat meeting dulu guys. Lokasinya ini seperti apa gitu kan. Oh, sudah malam ya. Kita jumpai dulu si Mbak cantik ini ya. Tourism officer. Now that the tourist resort has finally been implemented after years of planning, our next step should be to do something for families and young people too. Ya, untuk keluarga dan anak-anak muda ya. More exciting and entertaining than a trip to the pier. Okay. The city didn't want to designate the entire beach for recreational activities, but I was able to win them over for a particularly promising attraction in a certain area of the beach. The plan is to erect a Ferris wheel near the water at the foot of the pier. Good luck. Okay guys, jadi Ferris wheel completed. Oke, catatannya ini. Dan dia excavated area ya dibilangnya. Oh, ini dia guys ya. Untuk wilayah yang harus kita ini kan ya. Hah? Kecil ya. Kita ambil bulldozer aja. Kita tetap kalau seperti ini pakai bulldozer aja ya biar cepat ya. Oke. Langsung fast traveling aja. Sekarang alat-alat konstruksi kita jarang kembali ke apa ya, kantor pusat. Soalnya kan di tempat proyek terakhir kita taruh. Walaupun dia bilang ini disuruh excavated atau pakai excavator ya, saya lebih suka pakai ini guys. Seperti ini ya. Apanya sudah ya, sudah lurus ya. Oh, nampaknya nanti harus dua kali guys. Apa-apa ya, dua kali ya. agak dalam guys. Dalam ya. Mungkin untuk apanya ya, untuk base nya ya, harus kompor untuk sama hiburan seperti ini. Untuk biar lagi kita nggak boleh asal remeh ya untuk buat sebuah tubuh apalagi ini dipakai untuk hiburan guys. Kita untuk bersenang-senang malah datang kakak ya kan, kalau mau ya kan. Oke, kita putar dulu ya. Oke. Kok cuma 55% guys. Cuma 55% ya. Nanti itu lah. Sembilan ya.
Ini 100. Oke, kita naikkan dulu ya, guys. Oke. Nice. Buat next ini kita pakai ini juga ya. Gak ada cerita ya, jangan. Saya rasa lebih bagus pakai bulldozer. Seperti ini terus. Yuk, kita coba ya, guys. Oh, bus. Ya. Jadi kita pakai ekskavator aja ya. Kita ambil ekskavator kita. Udah lama nggak pakai ini juga ya. Kirain dia bisa langsung selesai seperti itu ya. There is well. Oke, by the way, uang kita ini sudah 717 juta, guys. 17 juta, guys, itu banyak ya. Ya, di sini nanti kapal pesiar ya, guys. Mungkin itu di depan kita nanti suruh pelabuhan juga. Yang bagus saja ya, kan? Nice, lanjut. Nah, ini hanya beberapa ini ya, beberapa kali korekan gitu ya. Nice. Guys, nggak dikasih 100% ya. Loh.
bisa lewat ya guys. Ini kita ke depan aja dulu ya. Kita ambil pekerjaan yang depan. Kita mulai ya. Ini kita harus agak jauh nih guys biar nanti nggak menghalangi akses kita. Oh, kalau seperti ini berarti hampir 20, hampir 10 kali kerukan ini. Oke. Konsisten ya guys untuk ininya. Nice. Kita mundur. Kita bergerak ke samping ya. Selanjutnya kita ini menggali ini guys. Oke. Bisa kita mulai ya.
Iya baru 51 ya guys. Susah juga nih. Ini 59. Progresnya lumayan bagus ya. Oke, lanjut. 73%. Ya. Oh. Geser sendiri ya. Kadang speednya nggak bisa ditambah ya guys untuk sliding. Di sini auto hilang dia guys ya di mata rayap. Ini di sebelah mana nih? Di sini yang gitu. Naik ya. Naik. Persen ya. Kita bergerak satu lagi ya. Tariannya satu hole lagi. Oke, satu lagi guys. Ini hitungannya gimana nanti kita lihat ya untuk sisa tanah yang kita korek ini. Apakah di reset hilang ya? Biasanya sih di reset hilang ya guys. Guys. Okay. Oke. Kompresinya turun guys. Ini memang nggak bisa apa ya, nggak bisa kita bilang langsung bertahan untuk skornya. Ya kadang memang dia mau turun lagi ketika tanahnya itu balik lagi ke dalam gitu. Saya perhatikan sih ke sininya nih. Satu, seratus, seratus. Oke, seratus guys.
agak lumayan mudah ya kalau saya nilai ini. Untuk ini lumayan mudah. Oke, okay. What next? Clear marker area, oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kita pakai ini kita ya guys untuk trailer kita. Bukan. Trailer kita. Trailer kita langsung kita pakai. Loh, mana? Kita konekkan dulu ya untuk apanya. Untuk track gandengnya dulu. Oke, langsung fast travel ya ke toko material. Nah, toko material kita masuk lagi. Kita beli semua yang ada yang merah ini guys. Habis ya, kita bayar sekitar 21.000. Oke. Nice. Sudah diamankan. Ini ada pallet of concrete element, pallet of concrete bag, pallet of wood dan rebar mesh. Jadi nanti ya ini kita ada pemberian semen ya, concrete paling jauh dulu ya sampai ya. Connect, langsung kita susun ke trailer kita. Posisikan dulu paling jauh. Oke, nice. Nextnya kita double aja ya. Ini dulu. Oke, ini apa nih? Oh, ini belum masuk apa ya? Belum masuk manifest, tapi tetap kita beli guys. Karena bakalan dipakai nanti balik-balik lagi, kita makan waktu ya. Makan transport juga, biaya transport, biaya perawatan untuk truk itu sendiri. Jadi selagi dari awal itu kita mampir ke toko bangunan ini, apa yang ada merahnya langsung kita beli. Gak usah sanksi-sanksi, pasti nanti terpakai semua ya. Selama dia ada merahnya itu harus kita ambil aja. Kalaupun dia di awal-awal itu belum disuruh untuk beli ya, biar nanti balik-balik lagi ke sini gitu. Oke, jadi bisa menekan biaya logistik guys. Oke, lanjut, kita timpa di sini ya. Satunya lagi nih, pallet of concrete bags ya. Bisa nggak ya, kita coba ya. Ya nggak bisa, nggak bisa ditimpa di situ ya guys. Sebenarnya nggak perlu di atas rebar mesh ini kita taruh. Ini nggak apa-apa, nanti dia, karena ruangnya lumayan cukup sebenarnya, lumayan banyak ruang.
Ya udah mulai sore nih kalau menurut saya ya. The next pallet of concrete bag sudah, belum ya. Oh sudah ya. Sudah apa belum? Pallet of wood. Satu, dua, tiga, empat. Tinggal dua ya. Tempat di dekat-dekat ini tidak masalah ya guys. Oke. Kita gerak. Is. Gerak. Oke, karena ini belum pernah ya, belum pernah ke ke jalan ini, kita coba bawa ya. Yang ini harinya siang ya guys, jadi nampak gitu. Oke, lanjut terus. Yaitu di atas sana ya, di atas. Oke, ular lewat, ada lampu merah situ ya guys. Ini pahen guys, lampu hijau. Oke, mantap. Hampir saja. Belok ke kanan ya. Mantap ya guys, nggak kena sedan hitam tadi ya. Rame ya lampu merah sini ya. Untuk apa itu ya? Ini untuk lampu hijau, itu lampu merah. Wih, rame guys. Nggak dapat ya guys. Sebenarnya kalau kita tadi lurus bisa ya. Menyesatkan kadang-kadang nih guys. Karena jalannya ini kadang-kadang menyesatkan ya. Kita ikuti aja ya. Oke. Waduh, berapa pohon ya. Ini Ferris wheel sudah 25% ya. Barang-barang sudah sampai. Langsung kita apa ya, kita susun. Ini diminta ada tiga ya, kalau ada empat
Udah mulai sore ya. Oke, ini padat of concrete back ya. Of concrete back. Satu per dua guys, ini baru baru apa nih? Selanjutnya palet untuk konkret ya. Atau buat ini pun bisa ya. Nice. Satu per tiga. Dua per tiga ya. Oke, tinggal rebar ini satu biji ini ya, paling ujung. Kita coba. Oke. Kita unpack dulu ya. Kalau disuruh minggirkan barang, baru kita pinggirkan. Dari 27% menjadi berapa? 30% guys, naik. Ya, ini juga kita unpack lagi. 30% jadi berapa? 32% ya. Power slab, kita butuh yang namanya pumping. Ya, ini kita pakai ya. Kita lihat dulu untuk kondisi minyak dan untuk repairnya. Ya, kita langsung menuju ini dulu ya guys ya. Menuju pom bensin dulu untuk mengisi minyak SPBU ya. Nggak muncul guys. Ngapain dia di sini? Ngapain kendaraan kita di sini ya? Sahabat pom bensin ya. Ya, fuel kita isi dulu. Ini cuma dengan repair ya. Oke, nice. Fast travel aja ya guys. Karena ini sudah hampir sudah setengah jam lebih ya. Oke. Gak main-main nih guys untuk apanya? Untuk konstruksinya. Permanen nih guys ya. Dulu ya, watch that.
guys. Power slab satu sisinya lagi ya. Masih hidup ya. Itu hidup ini kayaknya irit ya. Untuk pemakaian konkretnya termasuk irit ini guys. Langsung tertutupi gitu 10%. Oke. Baik, kita harus geser dulu ya. Kita geser dulu. Nice. Kita geser dulu ya. Ya, ternyata untuk trailer kita pun harus kita geser guys, karena posisi letakan paralel metalnya itu pas di bawah trailer kita. Oke. Mundur dulu ya guys. Gak bisa di ini ya. Jadi betul kan, ini untuk palet of metal ini kalau nggak tadi kita beli rugi juga di waktu kita, karena nggak langsung kita beli guys. Ini nice. Satu sudah, kita bisi dulu ya yang di paling belakang ya. Woi, woi. Lanjut lagi ya. Empat, oke. Unpack dulu, kita lihat ya, disuruh clear dulu. Wow, next kita pasang ini ya guys, pasang kren dulu ya, pemasangan kren. Setup dulu. Wow, sudah jadi.
pemasangan biang lalanya guys ya. Ini lebih pemakaian keren sih. Oke. Ada berapa nih guys? Tapi saran saya sih kita pasang yang dekat ini dulu ya. Kita pasang dulu yang sebelah sana. Pondasi yang bawahnya dulu ya. Harap sabar. Oke, nice. Itu juga dengan yang ini ya. Yang pertama dulu ya. Ini sudah 43% ya. Baru ini. Sini lagi. Jadi untuk apa ya beton di bawah ini ya? Bingung juga. Kita lihat nanti ya guys. Oke, nice. Wow. Nah, ini dia guys, kalau kita nggak salah ini ya. Kalau kita pasang duluan ini nanti yang di sebelah sini pasang di belakangnya agak susah. Ya, barang sudah habis, apakah kita harus pergi lagi ke ini ya? Toko besi. Unloading. Where is it? Excel-nya di mana ya? Kita lihat dulu job-nya ya. Mungkin kita harus menjauhkan ini dulu ya guys, barang-barang ini ya. Coba-coba ya, ada pengaruhnya gitu. Ada pengaruhnya dari nggak maunya ini muncul ya, untuk aksis itu Excel-nya, Ferris well Excel ini. Jadi kita pindahkan dulu nih satu-satu. Coba ya.
mana di mana nih guys? Gak tahu juga ya. Ini seperti ada ini ya, ada himbauan gitu. Ya inilah kalau ini kita posisikan dulu ya guys ya, untuk eskapator ini sebenarnya kita ini mau dibawa kemana sih? Ferris wheel axle ini. Oh my god, di sini rupanya ternyata semuanya ya guys, untuk steel tradernya. Kita disuruh untuk membeli ini semua guys. Ya, sudah kita beli semua. Kita tinggal pakai ini guys. Barang kita ini lagi, kita jemput barangnya di sini ya. Fast travel karena ini malam juga ya. Kalau malam view-nya kurang bagus untuk diajak jalan manual. Ya ini ya guys ya semua. Oke. Ada 18 ya, 18 item. Mungkin kita ini harus beberapa kali apa ya, beberapa kali ngelansir ini untuk barang-barang ini. Ini Excel-nya. Guys, sudah makan tempat berapa deh ini guys. Oke, nampaknya ini nggak bisa ya. Udah mentoknya, nanti kita ambil lagi dengan kesempatan. Oh my god, ternyata ini sedikit ya guys, kapasitasnya sedikit. Jadi ini yang buat lama saya rasa ya, di pengangkutan barang-barang ini. Dan ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di double ya. Langsung kita fast travel guys. Nice.
dari apa itu pun harus kita sebenarnya harus itu duluan ya, karena memang untuk scaffoldingnya itu dia ini ditimpa-timpa juga masih ya, jadi nggak bisa langsung kita angkat tadi ya. Sementara kita letakkan dulu ya sembarang tempat. Nah, di sini guys, tempatan yang betul ya. Oke, next satu lagi. Jadi ini mungkin satu kali transport ini ya cuma bisa mengangkat 4 gondola ini. Nice, jadi kita langsung bergegas ngambilinnya dulu ya guys untuk scaffolding ini. Putar balik 197 dua kali, dan 200-an ya guys, 200 400 sampai 400 ya. Sticknya nih ya, gimana lah guys ya, uang nggak ada, belum ada untuk kira untuk beli stick. Ini dipala-palain aja dulu yang ada ya dipakai ya. Ini nampaknya harus kita turunkan dulu ya. Ya, kita bisa ngangkat yang ini dulu guys, scaffoldingnya dulu ya. Nah, ini minta itu di lapangan adalah scaffolding, bukannya gondolanya ini dulu. Oh, ringan ya. Wow. Nice. Jadi masih bisa satu lah ya, buang satu ya dari sini ya. Taukah ini bisa ditimpa? Ya bisa ditimpa tadi ya. Kalau kita lihat tadi, ya bisa ditimpa memang. Sudah paling ujungnya ya. Nice. Dua sudah. Ini bisa 4 ya atau 5 ya di line di atasnya scaffolding ini. Well spoken. Nice, ini satu lagi terakhir. Ini terakhir kita letakkan di sini guys. Main ya. Ini bisa masuk, ini nggak bisa ya guys. Nggak bisa ya. Jadi maksimalnya itu 5 ya yang bisa kita angkat. Oke. Langsung fast travel aja ya.
Oke, dua ya, kita turunin. Tuh. Iya, main spasi aja ya guys ya. Oke, ini langsung kita turunkan ya. Kita turunkan langsung untuk scaffolding ya. Well spoke. Ya, kita langsung unpacking. Unpacking ya. Unpack construction material. Jebret. Ya, disuruh pindah. Tidak ada masalah, kita pindahkan. Oke. Gimana nih, gimana nih? Oke. Ini maunya seperti apa? Kita pakai keren ya. Pakai keren biar kita tahu. Oke. Ya, kita pasang satu-satu ya guys. Ya, panjang ke atas ya. Wow, hampir sama tingginya ya. Nice. Ini yang kedua ya. Bingung juga nih nanti kalau pasang yang apanya. Mulai ya. Ya. Bisa, bisa. Bisa. Hijau dong. Oke, hijau. Ya. Oke, ya auto dia ya, auto menyesuaikan. Menyesuaikan sudutnya sendiri dia nanti untuk pemasangan ininya kita tetap seperti ini, guys. Oke, lanjut lagi. Ya, nice ya. Kita naikkan lagi gondolanya untuk Ferris wheel spokes. Ini yang ke berapa ini? Sebenarnya ini yang keempat ya. Oke, okay, nice. Terkonek langsung ya. Mana nih? Biasanya langsung ada ya. Langsung ada lagi ya. Oke, okay, nice. Ini yang kelima. Kalau nggak salah ya. Tuwaga Padma. Ya, ini yang kelima. Nice, langsung lagi.
ter auto dia terpasang ininya ya. Pasang lagi spare swell spokesnya. Nice. Oh. Oke. Hampir setengah ya. Ini barangnya ringan ya. Tadi kita pakai kerennya truk itu easy going aja ya. Nggak sampai dia nggak sanggup gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, sabar ya guys. Oke guys ya, jadi ini 1 jam pertama dulu ya kita untuk membangun Ferris wheel spoke nya ini, untuk bangun Ferris wheel ini. Inilah penampakannya ya guys. Oke, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya untuk channel ini biar kita semakin semangat lagi untuk menyelesaikan game dan project-project yang ada di dunia Construction Simulator 2022 ini. Sampai jumpa, terima kasih, bye bye.